Hidup kadang seperti mimpi, berjalan tanpa batas, dan mengalir begitu saja. Dua puluh tahun tersisa, bak penantian tanpa ujung. Dan hari ini, aku berharap mimpi itu bukan hanya menjadi sekedar mimpi. Itu adalah pertemuan kami yang pertama. Dan pertemuan selanjutnya, kalian tidak akan pernah menduga apa yang akan terjadi. Mas Diko itu kemana aja? Selama ini, gak ada kabar sama sekali. Perpisahan ini udah membuat kita benar-benar lost contact, Lia. Bahkan Mas pun bingung mau nyari Lia itu kemana. Sampai Mas cari di alamat rumah Lia yang lama pun, itu gak ada hasilnya. Semuanya nihil. Kita udah pindah sejak 10 tahun yang lalu, Mas. Tapi kan... Oke. Sekarang kita sudah ketemu Lia. Dan ada satu hal yang ingin Mas tanyakan ke Lia, bahwa apakah origami yang dulu pernah Mas kasih ke Lia masih Lia simpan? Boleh Mas memintanya. Tapi untuk apa, Mas? Karena Mas akan menggantinya dengan Mas. Hal yang selama 20 tahun ini Mas persiapkan sesuai dengan janji Mas waktu yang dulu Mas pernah ucapkan ke Lia. Mas ngelamar Lia? Iya, Mas ngelamar Lia. Serius? Yeah.
sangat serius. Cruising when the sun goes down across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, heart will feel deep in real. I was blind but now I see. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, ya dito tirosati juga maksumati usawi juga atama amarallahu bihi min imsakin dimaklubin kawatasrihin di imsak ya dito tirosati juga maksumati angkah buka wazawat sebuka maklub bataka ibnati amalia zulfa amanda bimahri khatmin min dahabin wasluh khomsaka alam obil kunidahara watas bidahara perjalanan cinta itu dimulai. Sayang,